Kalau kalau saya buat live lepas tu tak ada orang tengok, tak ada lah kan. Macam mana nak tahu ada orang tengok? Try another. Ah, Nurif. Oh, kat situ yang ada tulis. Eh, ni bukan, ni bukan lelong lo. Okay, ni kita unboxing. Parcel baru sampai tadi. Baru ambil yang custom. Bukan, bukan, bukan jual lo. Bawa baju. Ada 4 orang. Deal, deal. Okay, 4 orang pun 4 orang lah. First time eh. Okay. Ni kan jual tau, ni nak nak menunjuk je tau. First kita ada Watching Figure 2006. Ni kita keluar barang yang biasa-biasa tu lah. Lepas tu bukan jual, kira deal. Jauh dah, tak nampak tu. Kenapa tak buat dekat open personal? Tak, open personal apa? Cuma dia. Ha, ni baik semua orang patut ada. Macam ni lah keadaan ni orang buat live eh. Tak nampak dah komen. Kalau korang cakap tak boleh masuk ke? Ni 2000 test bike. Ni yang 112 ni kalau kita jual nanti kita fikirlah berapa. Ni baru buka ni. Ni pun buka 112 tu, ni 112. Faizal. Ah, ni semua sama ni. Kenapa line sekat-sekat ni? Nah, line sekat-sekat. Entahlah. Aku punya internet laju je. Okey. Faizal. Faizal mana Faizal? Ah, ini. Ya, ini kita keluarkan dulu lah. Satu. Dua. Ah, yang tu barang ni besar, so kita kena turunkan benda ni. Thank you.
Okey. Jap. Ini. Ini. Apa ni? Oh ni. Dah, besar sangat. Custom dah buka ni. Dah ketais. Alright. Ini adalah Toru Okawa. Toru Okawa. Dia punya rare. Dia punya rare. Kotak dia pun tak habis potong. Ha. Ni kira baru sangat ke apa? Kotak tak habis potong siap. Oh, patah tak nampak. Oh, nervous lah. Okay. Tadang. Toru Okawa 16. Kita ada lagi satu kat situ. Okay, Toru Okawa 16. Ada ni. Ni yang barang daripada kotak ni. Barang ni loose. Tapi dia mini champ lah. Jom kita tengok. Condition. Kita tak tahu lagi. Mutu mak makes. Ketu. Buat live pakai kelambu. Macam ni nak live pakai kelambu. Oh, kelambu lah tutup ni. Tadi kita kelambu pun buruk. Haa. Ui, barai tu. Tak adalah barai sangat. Tapi okey lah. Apa jadi ni? Tak ada kotak ni. Ya, ada apa tu? Ada benda tadi. Alamak, jatuhlah. Buang lagi. Dia ada pin ni. Oh, dia punya pin tu. Pin. Nampak tak? Pin brake lever. Tanggal. Brake lever dia pun tanggal. Tak terpilu. Sekejap. Dia ada stand dia tadi. Masa buka kat custom ada stand. Okay. Ni chesty 16 mini champ. Tapi kotak tak ada. Dapat tak ada kotak. Kotak tak ada, boleh lah janji chesty. Dia ada stand dia. Haa, ni stand dia. Dia memang bergoyang macam ni. Ni semua sebab tak ada kotak ni, barai. Tak nampak eh. Sekejap. Dia lagi satu. Hand sanitizer ada tu, aku ada.
Aku ada orang beli baru sekarang nak beli. Aku dah beli lama dah. Ni pun 16 juga. Ni pun dapat loose mini champ juga lah. Macam ni je Mak Saleh tu apa packing. Siul dia. Tengok dapat dah cabut-cabut dah. Oh, dah tercabut ni apa benda ni? Bukan cabut, patah. Oh, repair balik lah. Benda ni lah. Oh, stiker dia dah ada. Stiker dia. Fairing dia. Bantar sikit lah. Ui, berpeluh guys. Kipas tak boleh buka. Kipas tak boleh buka. Kalau buka kipas, kipas ni bunyi bising. Okay. Ini Valentino Rossi 2003. Macam mana? Aku tak nampak lah. Oh, nampak kan? Oh, nampak kan? Haa, ah, nampak? 16. Haa, 16. Lagi satu. Yang ni Ninja Turtle. Ninja Turtle. Korang tak minat lah kot. Sini Ninja Turtle lah. Dia memang jenis packing Mak Saleh. Kalau packing dia memang packing-packing macam ni je. Ha. Dia macam memahami je kita shipping nak murah. Tupperware nak. Mak Saleh tak ada tupperware aku rasa. Mak Saleh dia pakai benda lain tu. Ha, ni pun best juga ni. Tapi tengok ah. Ikut lah kan. Oh, kita ada Leonardo. Ni apa? Mana ni apa? Eh, ni apa? Ni purple ni kalau apa? Ni apa nama dia? Michelangelo warna oren. Dia itu hari aku dapat benda ni ada lokal lah. Dia ada brand China tau. Sebiji sama. Tapi chop dia bawah tu lain. Dia ada. Kalau yang ori dia ada apa? Dari tulis playmate tu. Lepas tu kalau tak ada dia kosong je. Playmate tu tak ada. Dia cuma chop made in China. Tapi sebiji. Ha, ni pun dapat one set lah. One set Rafael. Ha, Rafael pun one set. Ha, ni semua Kryptonite. Rafael Donatello. Ha, Donatello. Ha, Donatello betul. Baik Kejal. Aku nak bagi hadiah pun Kejal sebab kau betul tapi nantilah aku fikir. Ha, tu ah. So macam mana? Panas. Boleh kawan dengan hak. Hak pun ada lah. Tapi hak mana lah.
Sony 16 ni dia datang tak ada kotak. Yang ni nak tengok kan? Yang ni nak buka ke? April O'Neil tak beli sekali ke? Channel 430 ada movie dah. Ada movie dia. Oh, Mekki Vincent. Hi boss. Ni nak buka ke? Kalau ni buka, kalau nak buka, aku buka. Oh tu tikus dengan babi tu bini aku beli, so aku tak boleh beli. Ha, kalau yang apa tu? Yang apa? Kuku ni boleh. Sorry tak nak buka eh. Bukalah review dekat-dekat. Sekejap. Ni baru weh. Baru bro. Ni barang paling baru. Paling baru pernah aku dapat. Kotak dia pun condition memang, memang terbaik lah. Sekejap. Kita yang buka ni sebab yang ni baru. Lama sikit. Macam ni buka. Dia ni Cabut handle. Terkulai. Pin dia yang tadi tu, yang tadi mula-mula kita tunjuk tu kan. Ni sekejap. Meja kecil lah. Tunggu lah kalau aku jadi Insta famous. Ada ni boleh lah beli meja besar sikit. Meja kecil. Ni pun first try. Tunam ni dia punya fairing ni, dia punya clip dia tebal, so dia punya slot dia ketat, jadi dia susah sikit nak cabut dan aku tak berani nak cabut. Aku rasa mamak ni dah gam lah fairing ni. Rasa aku pun nak cabut tak benda ni. Aku tak nak cabut lah. Tak berani aku, tak patah. Selalu aku cabut, selalu patah. Ha. Memahami sangat. Sama je, tak jual. Ni 16 dia motor dia sama je dengan 112 tu, cuma dia besar. Nanti dia akan menyemakkan ruang detox tu lah. Aku panas tu hari. Kau tak panas tu? Aku pun peluh-peluh dah.
Tuah, siapa boleh repair lah benda tu? Dia tak payah, tak payah repair tu. Masuk. Nantilah aku buat. Tak payah repair tu. Dia punya pin ni lah. Kecil sangat pin dia. Nasib baik tadi masa aku cabut tadi, dia dekat dalam plastik tu. Nasib baik tak. Kau tengok dah jatuh dah. Dah pula. Eh, bingung weh. Mana weh benda tu? Aduh. Tak apa, lupakan lah. Nanti aku cari lah. Korang tengok aku mencari pin eh. Pin tu boleh repair. Boleh. Ada pin kecil tadi. Dia besar macam 3-4 mm macam ni. Helmet tak ada. Helmet lagi sebulan kot. Helmet ada. Tapi belum sampai. Ha, memang aku tak adalah boring terkurung sangat, cuma dah teruja lama aku tak membeli. Aku buat apa? Kau cakap dengan aku ke? Oh, cakap dengan Azam siul dia. Aku perasan tu. Okay, lepas ni semua grup MMMC buat live ramai-ramai. Buat live apa kau nak tunjuk, buatlah apa-apa. Aku challenge siapa yang ada 16 buat live Peja Ramli. Memang lah, tak kipas aku bunyi, kipas aku berbunyi. So kalau aku buka nanti dia macam tak steam. Ha, lagi satu nervous lah. Ni aku punya first live Facebook kan. Aku tak pernah buat. Seorang satu hari. Boleh? Ha, aku cabang kau Fajal. Kau buat 16. Tak kisahlah siapa-siapa nak buat lah. Buat lah 1-12 ke. Oh, patutlah dia masukkan terus sekali benda dalam tu. Patutlah goyang-goyang tadi daripada tadi. Tak kisah, janji 16. 16. 16, 16. 16, 112. Ha, kalau 16 16 lah. Kalau 112, 112 lah. Ha. Tu dia. Ha, mungkin kalau kita popular kan, kita boleh bagi ke? Kita boleh bagi free ke ni? Ni. Ha. Jauh benda. Oh, ni helmet sampai patah. Helmet. Oh, patah sampai. Lain tak pergi lah. Tak banyak lah. Okey lah geng. Aku nak cari aku punya pin tadi tu. Tak tahu mana pergi. Ducati 16 belakang.
16 belakang. Rosi kan? Mana tu? Mana tu? Ini ni. Tepilah. Kalau aku bawa turun Ducati tu, barang tu daripada atas nanti kena turun. Helmet chesty keluarkan, letak chesty. Eh tak boleh, aku ada satu je tu. Tak boleh. 16 tak boleh. Ducati. Ducati 16 nanti lah ni aku nak, nak kalau nak alih. Nak alih benda tu, benda tu kat bawah. So apa dari atas tu kena angkat. Jenuh lah. Aku review Ducati lepas Fazli review dia punya apa ke nama tu? Sete Gibernau eh. Open beat. Open beat tak boleh lah. Dulu boleh lah, dapat sekali 60 biji. Sekarang orang belum jual dah berebut. Eh okey lah, aku nak cari ni lah pin aku. Susah hati lah aku cek pin tak jumpa daripada tadi. Okey, assalamualaikum. Selamat malam. Next kita review Ducati 16. Lepas Pejal review dia punya 16.